Anis nak cakap yang ketiga-tiga negara ni memang sangat-sangat cantik. Wadija Channel untuk anda. Hi guys, welcome back to Wadija Channel. Bersama saya kembali Anis. And hari ni Anis nak buat reaction lagi untuk korang. Jadi tajuk video kita pada hari ini ialah Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia mengalahkan Selandia Baru dan Colombia. Wow. Okay, jadi video ni Anis ambil daripada channel Some News ID. Jadi korang semua jangan lupa subscribe channel Some News ID dan jangan lupa juga subscribe channel Wadija Channel. Okay, jom kita start. 1, 2, 3. Kita sering melihat fenomena alam yang indah terdapat di berbagai negara, seperti Swiss, Kanada, atau di berbagai negara Eropa atau Amerika. Namun, saat ini media asal Inggris, money.co.uk, merilis daftar negara dengan fenomena dan kondisi alam terindah di dunia. Dengan laporan tersebut, mereka menobatkan Indonesia sebagai negara terindah dengan fenomena alam terbanyak dan terbaik. Mungkin kita sering mendengar keindahan alam Indonesia yang hanya beberapa daerah seperti Bali atau Raja Ampat. Tapi ternyata Indonesia mempunyai Indonesia banyak keindahan alam dan terbaik di dunia. Sehingga Indonesia dinyatakan sebagai negara terindah di dunia, mengalahkan Selandia Baru dan Kolombia. Berikut adalah daftar negara terindah di dunia versi money.co.uk. Yang pertama, Indonesia menjadi negara terindah karena setiap jarak 100.000 km persegi wilayahnya pasti terdapat keindahan alam. Seperti pegunungan, gunung berapi, tumbu karang, Indonesia hutan banyak, tropis, dan gletser. Kan? Penulis sekaligus personal finance editor Fal Hakik mengatakan keajaiban alam dan indah dan cantik ini jelas menjadi daya tarik besar bagi para pelancong dari penjuru dunia. Indonesia adalah negara terindah di dunia per 100.000 km persegi. Negara tersebut memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 17.000 pulau yang luar biasa dan mempunyai 50.000 km garis pantai. Sejumlah destinasi wisata populer yang menyajikan keindahan alam di antaranya Bali, hutan tropis di Sumatera, Kalimantan, termasuk cagar alam orangutan, dan sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Komodo. Dan di lepas pantai Indonesia itu semuanya memiliki terumbu karang yang indah, penuh dengan kehidupan yang sebagian besarnya dapat dijelajahi. Provinsi Bali merupakan destinasi wisata yang populer bagi para pelancong. Dengan keindahan alam yang dimiliki, Indonesia meraih skor atau poin 7,77 dari 10. Pengamat Hakik diperkuat dengan akun Twitter resmi MotoGP. Tak hanya negara terindah, Indonesia juga memiliki sirkuit balap motor yang dianggap sebagai sirkuit tercantik di dunia. Keindahan sirkuit Mandalika yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat mendapatkan pujian dari MotoGP. Negara selanjutnya adalah Selandia Baru. Selandia Baru atau New Zealand menjadi negara terindah kedua di dunia. Negara ini memiliki panorama alam yang tak kalah menarik, mulai dari perbukitan, pegunungan, termasuk di dalamnya pegunungan Alpen Selatan, dan sejumlah gunung berapi aktif. Selandia Baru juga memiliki jumlah gletser yang cukup tinggi, yaitu mencapai 5.000 gletser di setiap jarak 100.000 km persegi. Selain itu, garis pantai di negara tersebut juga membentang lebih dari 15.000 km persegi. Dengan fenomena yang super keren ini, menjadikan negara tersebut sebagai incaran para pelancong dari mancanegara. Bahkan sejumlah daerah di Selandia Baru ini sering dijadikan sebagai lokasi syuting. Negara selanjutnya adalah Kolombia, berada di urutan ketiga negara dalam keindahan alam terbaik di dunia. Sementara, seperti kedua negara terindah sebelumnya, Kolombia juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, yang terdapat di sepanjang pantai Karibia. Selain itu, negara ini memiliki lanskap yang sangat bervariasi, dari pegunungan Andes hingga hutan Amazon, yang sangat fenomenal, karena lebih dari 500.000 km persegi, lokasi tersebut merupakan hutan tropis. Okay guys, jadi kita dah sampai dekat penghujung video. Daripada video ni, Anis nak cakap yang ketiga-tiga negara ni memang sangat-sangat cantik. Indonesia cantik, Selandia Baru cantik, Colombia pun sangat cantik. Okay? Tiga-tiga negara ni sangat cantik. Dan cantiklah. Sebab itulah dinobatkan sebagai negara terindah. Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah. Nombor satu tau guys. Okay? Jadi, apa lagi saya mau cakap?
Saya cakap cantik je lah, okay? Okay, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa tekan butang loceng. And kita akan jumpa lagi in the next video Wadija Channel untuk anda. Bye! Wadija Channel untuk anda.